video kali ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Fakir Rasidrus, ada Irfan Bemajid, ada Nini Komala Aprenti, ada Aksa Rianti, dan ada Marcel. Baik, pada video kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Dormansi pada Gulma. Baik, pertama-tama sebelumnya kita harus mengetahui apa itu dormansi. Jadi, dormansi merupakan masa istirahat dari organ tumbuhan dikarenakan keadaan organ atau lingkungan tidak mendukung untuk pertumbuhan atau keadaan lingkungan yang tidak menguntungkan untuk pertumbuhannya. Sementara itu, untuk dormansi pada benih gulma itu tergantung pada jenis tanaman dan tipe dari dormansinya. Pertumbuhan tidak akan terjadi selama benih belum melalui masa dormansinya atau sebelum dikenakan suatu perlakuan khusus terhadap benih tersebut. Selanjutnya, dormansi dapat menjadikan biji-biji gulma itu dapat bertahan selama bertahun-tahun dalam tanah dan hanya akan berkecambah bila keadaan lingkungannya menguntungkan. Biji-biji gulma yang berada dalam tanah tersebut mempunyai tingkat dormansi yang berbeda-beda, sehingga perkecambahan dari suatu populasi biji gulma tidak terjadi secara serentak. Keadaan ini mengakibatkan biji-biji gulma dalam tanah akan tetap menjadi masalah selama biji-biji tersebut masih ada. Baik, saya akan menjelaskan tentang dormansi. Dormansi juga dapat diartikan bahwa merupakan terhambatnya proses metabolisme dalam biji dan merupakan masa istirahat biji sehingga proses perkecambahan tidak dapat terjadi yang disebabkan karena adanya pengaruh dari dalam dan di luar biji dapat berlangsung dalam waktu yang sangat bervariasi atau harian sampai tahunan. Tergantung oleh jenis tanaman dan pengaruh lingkungannya, dormansi pada benih dapat disebabkan oleh keadaan fisik dari kulit, keadaan fisiologis dari embrio, atau kombinasi dari kedua keadaan tersebut. Skarifikasi merupakan salah satu upaya pre-treatment atau perlakuan awal pada benih yang ditunjukkan untuk mematahkan dormansi dan mempercepat terjadinya perkecambahan benih yang seragam. Skarifikasi atau pelukaan kulit benih adalah cara untuk memberikan kondisi kulit benih yang impermeable menjadi permeable melalui penusukan, pembakaran, pemecahan, dan penggoresan dengan bantuan pisau, jarum, dan alat lainnya. Kulit benih yang permeable memungkinkan air dan gas dapat masuk ke dalam benih sehingga proses imbibisi dapat terjadi. Benih yang diskarifikasikan akan menghasilkan imbibisi yang semakin baik. Air dan gas akan lebih cepat masuk ke dalam benih karena kulit benih yang permeable. Air yang masuk ke dalam benih menyebabkan proses metabolisme dalam benih berjalan lebih cepat. Akibatnya, perkecambahan yang dihasilkan akan semakin baik. Variasi umur benih suatu tanaman sangatlah beragam. Namun, bukan berarti benih yang telah masak akan hidup selamanya. Seperti kondisi penyimpanan selalu mempengaruhi daya hidup benih. Meningkatnya kelembaban biasanya mempercepat hilangnya daya hidup. Apa biji dapat hidup lebih lama di dalam air? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Komala Aprianti. Di sini saya akan menjelaskan pembagian dormansi gulma. Dormansi gulma dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama dormansi primer dan yang kedua yaitu dormansi sekunder. Dormansi primer merupakan bentuk dormansi yang paling umum dan terdiri dari eksogen dan endogen. Dormansi eksogen adalah kondisi di mana persyaratan penting untuk perkecambahan. Jika tidak ada air, cahaya, suhu, maka benih gagal berkecambah. Tipe dormansi ini biasa berkaitan dengan sifat fisik kulit benih.
Yang kedua yaitu dormansi endogen, yaitu dormansi yang disebabkan karena sifat-sifat tertentu yang melekat pada benih, seperti adanya inhibitor yang berlebihan pada benih, embrio benih yang sensitif terhadap suhu dan cahaya. Selanjutnya, dormansi sekunder. Dormansi sekunder adalah benih non-dorman yang mengalami kondisi yang menyebabkan menjadi dorman. Penyebabnya, kemungkinan benih terekspos kondisi yang ideal untuk terjadinya perkecambahan, kecuali satu yang tidak terpenuhi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Rahmat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah dormansi. Di sini dormansi bersifat include dan enforce. Yang pertama, innate dormansi. Dormansi innate adalah menghambat perkembangan pada saat benih terlepas dari tanaman setelah benih terpisah dari tanaman induknya. Nah, sedangkan di induced dormansi adalah dormansi sementara yang terjadi saat benih mendapatkan suhu panas atau dingin atau dalam kondisi lingkungan lainnya. Dan dormansi paksaan yang dimana terjadi karena faktor lingkungan, yakni kelembaban, cahaya, oksigen yang kurang menguntungkan. Dalam mempertahankan hidupnya, benih tumbuhan tertentu memiliki strategi yang dapat mempertahankan kelanjutan spesiesnya dalam lingkungan suboptimum yang disebut dormansi. Dormansi adalah satu keadaan di mana pertumbuhan tidak terjadi walaupun kondisi lingkungan mendukung untuk terjadinya perkecambahan. Terdapat berbagai penyebab dormansi benih yang pada garis besarnya dapat digolongkan ke dalam adanya hambatan dari kulit benih. Misalnya pada benih lamtoro, karena kulit benih yang diimpermeable terhadap air atau hambatan dari bagian dalam benihnya, misalnya pada benih melinjo karena embrio yang belum dewasa. Dormansi memiliki beberapa macam jenis, yaitu yang pertama, dormansi fisik. Dormansi ini, tipe dormansi ini disebut sebagai benih keras karena kulit bijinya yang cukup kuat untuk menghalangi pertumbuhan dari embrio. Hal ini disebabkan oleh impermeabilitas kulit biji. Yang kedua, dormansi fisiologis, yang terdiri dari immaturity embrio, yaitu beberapa jenis tanaman mempunyai biji di mana perkembangan embrionya tidak dapat secepat jaringan di sekelilingnya. After ripening yang sering didapat dari benih gagal berkecambah. Walaupun embrio telah terbentuk sempurna dan kondisi lingkungan memungkinkan untuk berkecambah. Yang ketiga, dormansi sekunder. Benih-benih pada keadaan normal mampu berkecambah, tetapi apabila dikenakan pada suatu keadaan lingkungan yang tidak menguntungkan, selama beberapa waktu dapat kehilangan kemampuan untuk berkecambah. Yang keempat, dormansi yang disebabkan oleh hambatan metabolisme pada embrio, contohnya keperluan akan cahaya. Mungkin ini sedikit pembahasan mengenai dormansi gulma. Cukup sekian dan terima kasih.